Bahaskan usulan Undang-Undang Suruhanjaya Penerbangan Malaysia Pembubaran 2024 ini. RUU ini dibentangkan susulan dengan keputusan Jemaah Menteri pada 11 Disember 2019 bahawa Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, MAFCOM, akan dibubarkan dan semua fungsinya dipindahkan kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAM. Pembaharuan ini juga bertujuan untuk mengurangkan kerenah birokrasi dan mempertingkatkan keberkesanan serta kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan penerbangan awam, terutamanya dalam perkhidmatan perlesenan. Jika tidak silap saya, keputusan ini diambil selepas pembubaran Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, SPAD, dan penubuhan Agensi Pengangkutan Awam Darat, APAD, pada tahun yang sama, Januari 2019. Namun ini tidak dapat dilaksanakan ekoran beberapa permasalahan timbul. Ekoran pembubaran SPAD yang boleh saya simpulkan di sini ialah pembubaran secara tergesa-gesa serta telah memberi kesan negatif kepada tenaga kerja dan kepakaran di SPAD. Harapan saya pada kali ini tidak berulang kepada MAFCOM pula. Datuk Yang Dipertua, izinkan saya menyentuh beberapa fasa utama. Fasa 3 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pemansuhan Akta Suruhanjaya Penerbangan Awam Malaysia 2015 dan pembubaran Suruhanjaya. Fasa 4 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi penurunan kuasa, kewajipan, liability dan obligasi Suruhanjaya kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. MAFCOM ditubuhkan untuk mengawal selia perkara ekonomi yang berhubungan dengan industri penerbangan awam di Malaysia serta mengadakan peruntukan bagi fungsi dan peraturan dalam perkara yang berkaitan. CAM pula bertanggungjawab dalam pengawasan teknikal penerbangan awam negara selaras dengan prosedur teknikal dan keselamatan yang ditetapkan oleh ICAO. Isu pertama, laporan DH dan penurunan taraf oleh FAA. Saya memetik maklumat yang terkandung dalam akhbar antarabangsa The Age pada 23 Disember 2019. Saya sebenarnya muskil akan hasrat sebenar kerajaan ingin memansuhkan MAFCOM ini kerana pada tanggal 23 Disember 2019, akhbar The Age Weekly telah menerbitkan sebuah artikel yang menyentuh berkenaan keputusan kerajaan untuk menggabungkan MAFCOM dengan CAM. Artikel tersebut mengandungi ungkapan-ungkapan berikut. Satu, MAFCOM tidak dirujuk sebelum keputusan ini dibuat. Jika Suruhanjaya telah dirujuk mengenai keputusan penggabungan tersebut, Kabinet akan mendapat manfaat dan pelbagai pandangan dalam mencapai keputusannya. Kedua, pihak MAFCOM sendiri tidak pasti akan bagaimana serta fungsi-fungsi MAFCOM yang mana akan diambil alih oleh CAM kerana tiada rundingan yang dibuat dengan Suruhanjaya mengenai keputusan ini. Sebenarnya, pada pengamatan saya, isu penting yang sedang dihadapi oleh industri penerbangan Malaysia pada hari ini adalah isu penurunan taraf CAM oleh FAA dari kategori 1 kepada kategori 2. Malah, MAFCOM sendiri berpandangan keputusan untuk menggabungkan MAFCOM dan CAM tidak berupaya untuk menangani isu mendesak ini. Dakwaan yang telah dibuat secara terbuka bahawa penggabungan ini akan membantu kedudukan keuangan CAM dan menjadi penyelesaian kepada isu penurunan tanah taraf CAM oleh FAA secara khususnya pada pandangan saya adalah tidak berasas. Kerajaan dilihat tidak lebih ke arah mahu memperkasakan CAM dan mahu membantu CAM untuk kembali kepada kategori 1 setelah diturunkan kepada pengawal selia penerbangan kategori 2 berbanding kategori 1 sebelum ini oleh pentadbiran penerbangan persekutuan FAA Amerika Syarikat. Namun, hakikat sebenarnya, CAM diturunkan penarafannya sebelum ini kerana dilihat tidak mempunyai kemampuan dari segi kewangan dan kepakaran. Dan sebenarnya samping FAA tidak berpuas hati dengan 33 perkara daripada 300 perkara yang diaudit. Malah pihak FAA juga dikenali sebagai badan penarafan yang mempunyai SOP yang ketat apatah lagi dari aspek keselamatan. Isu yang kedua, hanya sekadar menyelamatkan CAM yang bermasalah. Hasil penurunan taraf keselamatan oleh FAA, saya difahamkan Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS, Universiti Kebangsaan Malaysia telah melakukan kajian terhadap badan itu dan mendapati CAM tidak mempunyai tenaga kerja, jurutera dan juruterbang yang berpengalaman dan kaki tangan yang mereka miliki kurang pengalaman dan dibayar gaji yang rendah. Malah penurunan penarafan CAM ini sebahagiannya juga disebabkan oleh ketidakupayaan Kementerian Pengangkutan sendiri untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam CAM supaya mereka dapat berfungsi sebagaimana yang sepatutnya. Justru itu, soalan saya,
mengapa badan pengawal sediaan yang berfungsi dengan baik ini perlu dibubarkan bagi memihak kepada pengawal sediaan yang bergelut, tidak efisien dan tidak cekat. Ini kerana kita dapat melihat dengan jelas bahawa kebajikan pengguna penerbangan telah diurus dengan baik oleh MEFCOM bagi memastikan syarikat penerbangan dan lapangan terbang memenuhi tanggungjawab mereka. Cadangan saya, jika dikekalkan, MEFCOM boleh berfungsi sebagai check and balance yang baik kepada Kementerian Pengangkutan kerana MEFCOM tidak menjawab kepada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan tapi terus kepada Parlimen. Ini selaras dengan dasar kerajaan untuk menggalakkan tadbir urus yang baik dan bukannya membawa kepada pembubaran dan diletakkan kepada CAM di bawah kawalan Kementerian Pengangkutan. Boleh sedikit masa lagi? Saya tak kata apa-apa pun jalan. Malah MEFCOM juga tidak mendapat pembiayaan daripada kerajaan dan hanya dibiayai oleh hanya RM1 dari setiap penumpang penerbangan. Saya melihat isu ini lebih kepada CAM yang sebenarnya bermasalah dan tidak berfungsi dengan baik, tetapi MEFCOM yang terbukti peranan serta diiktiraf di peringkat antarabangsa yang perlu dikorbankan. Juga MEFCOM perlu dikekalkan sebagai badan pemantau bebas dalam industri penerbangan bagi tujuan memantau lesen komersial persaingan selain kebajikan dan tanggungjawab perkhidmatan awam. Kes yang sama terjadi kepada SPAT yang sudah established namanya di peringkat antarabangsa, mempunyai dasar dan polisi yang jelas, penguasaan tenaga pakar yang hebat, namun hanya kerana ianya di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri ketika itu, SPAT dibubarkan dan APAT hari ini tiada taring tanpa sebarang dasar polisi dan kuasa untuk menguasakan undang-undang jalan raya yang telah diseratkan ke Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan APAT sendiri. Yang Berhormat, sila gulung. Saya masih ada, tapi tak apalah. Saya akhir sekali, Datuk Yang Dipertua, saya memohon jasa baik Yang Berhormat Menteri untuk menangguhkan dahulu pembubaran sehingga laporan lengkap oleh jawatan kuasa khas yang pakar dan dikongsi di Parlimen ini atau di Kamar Khas atau di JKPK untuk diteliti. Ingat, ini melibatkan masa depan industri penerbangan kita, tenaga tempatan dan tahap penarafan antarabangsa. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Speaker, saya ingin bertanya sikit soalan tentang tata laku berpakaian di Parlimen. Peraturan Gaya Muhammad Arau. Itu saya tak dapat peraturan. Itu saya tanya Speaker, apakah hari ini boleh kita pakai batik ataupun tidak? Nak tanya itu saja. Kalau boleh, saya nak pakai, nak tukar baju, nak pakai batik. Kalau dari segi aspek pentadbiran, apa yang saya dipahami, hari Khamis. Pontian. Ya, terima kasih Pontian. Tanya saja. Okay. Baik, dari apa aspek pentadbiran lah, apa yang kita tahu dan bagaimana telah dinyatakan hari Khamis, kita terus balik kepada pembahasan isu-isu majlis ya. Baik, saya akan menjemput